Nak semayang taraweh, kena sabar. Tak sabar, tak boleh lalu 30 hari. Maka tuan-tuan, dua ini kita sentuh dalam pusingan yang pertama. Takwa memberikan kafah Islam itu secara sumul, apapun jabatan dia, apapun title dia, apapun pangkat dia, kalau dia berjaya menghayati takwa, senang kita berurusan, senang dan bahagia, berjaya, tenang, harmoni hidup kita. Tak ada takwa, itulah masalah macam-macam, macam-macam agensi, macam-macam nama SPRM, BPR dulunya, tapi tak mampu selesaikan kerana manusia tidak ada takwa. Maka itu sebagai respon kepada soalan daripada doktor. Alhamdulillah, bolehlah difahami bahawa puasa bulan Ramadan itu boleh dianggap sebagai recharger kepada takwa. Cuma recharger ni kadang ada yang original kan, ada yang lokal. Yang original tu mahal lah sikit. Tapi kita akan bincanglah yang bab original dengan tak original tu. Saya kembali kepada Ustaz Abdul Ghani. Secara umumnya ada dua ibadah yang utama di bulan Ramadan, iaitu puasa dan qiyam. Apakah kaitan dua ibadah ini dengan ibadah-ibadah khusus yang lain seperti membaca Al-Quran, bersedekah, mengeluarkan zakat, menyantuni anak-anak yatim dan ibadah-ibadah yang lain? Bolehkah kedua ibadat ini dianggap sebagai pemangkin kepada ibadah-ibadah yang lain? Kerana kita lihat kadang-kadang ada setengah orang dia puasa tapi tak solat. Itu macam mana? Patutnya ibadah puasa tu menjana ibadah yang lain. Tapi sebagian umat Islam ni dia macam tak tahulah jalan sebelah kaki ke apa ke. Kan? Puasa tapi tak solat. Jadi diharapkan Ustaz dapat menguraikan permasalahan ni. Terima kasih. Syukran ya. Hadirin-hadirat sekalian, sebelum saya jawab soalan tu, saya ingin jelaskan sikit tentang kafah yang merupakan tema yang sangat penting kita bincang pada malam ini. Mereka yang salat, yang baca Quran, yang bagi sedekah tanpa menerima hakikat risalah Islam itu adalah kafah lengkap menyeluruh. Puasanya tergantung, sedekahnya tah ke mana, kerana akidahnya salah. Akidah di sini iaitu menerima Islam sebagai suatu keseluruhan. Anda salat, anda berpuasa, tapi anda harus menerima bahawa Islam a complete way of life, bukan sebahagian daripada kehidupan. Yang tak ada kemana-mana pula sebahagian yang lain, anda boleh buat, anda boleh memerintah mengikut kehendak anda, anda boleh tipu, anda boleh makan duit, Tuhan tak ambil kira, sebab itu soal politik. Ini suatu penyimpangan, suatu kesesatan yang amat jelas dapat disesatkan manusia yang dah mengucap syahadat. Dia menerima Islam, tapi dia tak mahu Islam dalam konteks kenegaraan. Orang boleh memerintah mengikut nafsu, mengikut undang-undang yang dia cipta, yang dia buat pun dia tak ikut, dia buat lagi undang baru ikut nafsu dia. Dan kita boleh terima ini. Itu satu kesesatan. Macam mana orang ini salat? Jadi tuan-tuan, kafah mesti dihubungkaitkan dengan surah Al-Baqarah ayat 28. Itu mesti dihubungkaitkan dengan surah Saba. Surah ayat 28 ya. Surah Al-A'raf 158. Surah Al-Imran 103. Kalau kita tak faham Islam yang lengkap ini, ibadah kita ibadah yang tertolak. Bagaimana boleh ibadah tertolak? Sebab kita terima sebahagian, tolak sebahagian. Kalau kita menerima Islam pada dasarnya sebahagian dan kita salat, Tuhan tak akan terima. Sebab orang ini Islam dia tak faham, dia tak betul. Dia mengaku Islam tapi dia bukan Islam pun. Dia mengaku beriman, dia tak beriman pun. Dia pergi haji balik lagi jahat, menentang Islam. Dia nak menegakkan Melayu, dia bukan menegakkan Islam. Dia tak faham antara Melayu dengan Islam. Melayu bangsa, Islam agama yang dibawa oleh Rasulullah. Melayu, Jawa, Arab, Cina, Jin akan musnah kalau tak ikut Islam. Melayu bangsa.
Dia tak faham. Kalau berjuang Islam, kita berpecah, Ustaz. Kita kena tolak. Kita ambil perjuangan Melayu. Melayu kita bersatu. Ini pemikiran yang sesat. Orang tak nampak. Jadi orang ini menentang Islam. Menentang kebangkitan Islam. Menentang gerakan Islam. Menentang cita-cita Islam. Buat apa dia salat? Baca Quran pun menghabiskan boreh saja. Tak maaf tuan-tuan ni. Apa ni? Dah sunat. Tapi tak suka Islam dinobatkan. Tak mahu negara Islam. Tolak undang-undang Islam. Ulama Islam tu kafir, dia kata. Sangat rosak tuan-tuan. Tunggang-tunggik tak ada membuat hasil. Pergi haji ngabis duit. Shopping. Jadi tuan-tuan dan sekalian, mesti dibungkitkan dengan wa'tasimu bihablillahi jami'an. Berpegang teguh dengan tali Allah seluruhnya. Maknanya apa? Kena ikut Islam, hidup mati berjuang untuk Islam, negara-negara semua. Kalau anda tak berjuang Islam, macam mana Islam nak naik? Islam tak naik dengan Yahudiah. Islam tak naik dengan Christianity. Islam tak naik dengan hanya Melayu saja, lenggang-lenggang Melayu. Jadi tuan-tuan, ini yang pertama sekali perlu dikemaskinikan. Kalau Islam ni dah kemas, kita salat, kita zikir, semuanya ke arah penjernihan batin, penjernihan masyarakat, membantu masyarakat, orang-orang miskin, kita korbankan duit kita, kita bagi, bukan saja orang Selangor, kalau boleh, siapa saja hamba Allah yang ada nyawa, kita selamatkan dia. Kita tak kata tak ada, ini Selangor aja, jangan pergi, biar pergi matilah orang lain, ini duit Selangor, tak boleh. Ini orang Islam. Islam telah menyebabkan kita orang Islam ni bersaudara. Sebab itu kita hantar duit ke Gaza. Kita derma untuk Rohingya. Betul tuan-tuan? Betul tak? Saya rasa ramai sahabat sini sudah menderma untuk semua itu. Dia tak kisah. Ini duit Allah. Jadi tuan-tuan sekalian, walaupun ya, yang utamanya puasa, Qiyamul Lail, Terawih, kena ada hadiah di situ ya, yang menekankan itu. Tetapi sebagai satu yang kafah, sebagai Islam agama yang lengkap menyeluruh, dia ada pengaruh dia. Pengaruh TB terhadap masyarakat sangat, sangat dahsyat. Kalau kita puasa tapi TB kita tak puasa, macam mana disebut kalau ustaz kita tadi? Yang puasa pun habis. Imam habis, makmum habis. Tak ada hasil. TV-TV itu sudah menyiapkan berbagai acara yang melekakan orang. Sehingga orang tak baca Quran. Dia Qiyamul Lail dengan hanya tengok filem. Umpamanya. Jadi tuan-tuan sekalian, hubungan antara keseluruhan ajaran Islam ini sangat, sangat jelas. Ya, sebab itulah ditekankan oleh Allah SWT. Tabarakalladhi nazalal furqana ala abdi liyakuna lil alamina nadhira. Maha tinggi, maha berkat ya Allah, yang telah menurunkan Al-Quran untuk menjadi peringatan kepada alam serwa jagat, alam seluruh alam buana ini. Tuan-tuan dan sekalian, semakin ilmu mendedahkan kepada kita hakikat-hakikat matahari, bulan, bintang, planet, meteor dan macam-macam lagi, kita semakin semakin menghargai Allah Azza wa Jal. Bagaimana sekian luas alam ini, planet yang macam-macam, tapi yang boleh menghidupkan manusia di dunia ini saja. Tuhan dah tentukan, ada pelindungnya, ada oksigennya, ada airnya. Di tempat lain beribu juta cahaya, anda tak jumpa planet ini yang boleh hidup. Dan Tuhan siapkan untuk kita ini semua. Dan Tuhan itu telah menurunkan Islam. Bukan Melayu, bukan Arab, bukan Jawa. Setiap manusia dan jin mesti mematuhi perintah Allah yang bukan sahaja puasa tetapi lengkap semua sekali. Kepimpinan mesti orang yang beriman, yang bertakwa.
Kalau orang yang tak beriman, tak bertakwa, tak tahu halal haram, lantak gitu, macam mana kita boleh lantik dia? Karena dia Melayu? Tak, sama sekali. Jadi tuan-tuan, kita diberi kebijaksanaan. Puasa ini memberikan kebijaksanaan. Kebijaksanaan tentang aulawiyat, tentang keutamaan. Apa itu yang lebih utama? Dalam konteks ini, yang pertama sekali kita mesti pastikan bahawa jalan kita jalan yang lurus. Pegangan kita pegangan Islam yang betul ini dibawa oleh Rasulullah, bukan pegangan yang tercantas, yang terputus. Al-Abtar maknanya mereka yang terputus. Putus zuriatnya, putus hubungan dengan Tuhan. Jalan yang boleh anda sejahtera, diterima amalan anda adalah jalan Islam. Dan jalan Islam itu adalah jalan dibawa oleh Rasulullah SAW seperti mana yang diajarkan. Kalau kita tolak, oh kita kata ni sebahagian tak ada kena dengan Islam, jangan campur. Tengok, campur ni semua jadi orang bergaik, berkelahi, lelaki bini bercerai. Cerai lelaki bini, itu isu kecil, itu tak ada kaitan dengan hakikat azali bahawa Islam ya'lu wala ya'la alaih. Islam itu lebih unggul, lebih tinggi, lebih penting, lebih utama, tak ada lagi yang mengatasinya. Kalau tuan dibandingkan dengan dua, satu Melayu, satu Islam, kita mesti pilih Islam. Bukan Melayu, sebab Melayu tak ada rasul yang bawa Melayu. Ada orang nama rasul tapi dia bukan rasul. Jadi tuan-tuan sekalian, hubungan yang sangat berkait rapat antara zakat fitrah, antara baca Quran. Baca Quran itu maksudnya apa? Menanam nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai kekudusan, kesucian, kebersihan. Bersih itu sesuatu yang baik. Jangan berkata bersih yang kotor, itu tak betul tu. Itu pemikiran yang salah. Bersih itu dituntut oleh Islam. Bersih negara, bersih pilihan raya, bersih senarai pengundi, bersih media massa. Macam mana boleh jadi kotor? Yang kotor menipu, mencuri, menyapu duit orang, makan harta anak yatim, makan harta rakyat, harta awam berbilion-bilion, jalan raya 1 juta naik 10 juta. Ini apa punya makan? Ini bukan keuntungan tuan-tuan. Orang yang makan ini dilihat oleh Rasulullah SAW seperti orang yang telan bara neraka dan keluar daripada dubur. Siapa dia? Pemakan harta anak yatim. Dan ulama mengkiaskan anak yatim, harta anak yatim dengan harta awam, harta negara, harta rakyat yang tak tahu. Dia jadi pemimpin, dia ketua, dia sapu berbilion-bilion. Saya rasa dia akan telan banyak bilion butir bara neraka tuan-tuan. Jangan main-main. Ini satu zarah tuan-tuan akan dikira. Kalau 1 juta, 1 bilion, Masya Allah. Jadi tuan-tuan, kalau kita tak lahirkan orang yang begini jadi pemimpin kerana kita berpuasa, buat apa kita puasa kalau kita tak menghargai nilai-nilai kejernihan, kebersihan, ketelusan, amanah, jujur? Orang yang saleh, orang beriman, yang takut Tuhan, orang ini kita lanyak buat tuan Allah. Ulama kita peleceh. Orang yang tak siuman kita kata Imam Mahdi. Ini apa ni? Imam Mahdi ni konsep Islam. Orang yang hebat. Orang tak siuman ni nak bubuh sebagai Imam Mahdi tak? Itu bukan orang Islam yang buat cakap macam itu. Itu merosakkan nama Imam Mahdi, konsep Imam Mahdi. Apakah you suka Islam punya yang dimuliakan Islam, anda kotorkan dia? Tak boleh. Jangan sembarangan. Lagi pula kalau orang tak siuman, takkan kita mudah-mudah bunuh saja? Kenapa? Bagilah can dulu. Betul tuan-tuan? Misalnya, ini pun banyak persoalan yang menyebabkan kita semua tak boleh faham. Kita tak boleh percaya. Kita tak tahu apa sebenarnya. Dan kita nak tahu. Dan kita tak akan tahu melainkan apabila kebenaran dapat ditegakkan, dinobatkan dalam masyarakat dan dalam negara. Ini jihad. Untuk kita berpuasa, timbulkan semangat jihad. Kalau puasa untuk lebih tidur, lebih makan nasi, lebih semayang tapi lepas tu tidur, mimpi nak masuk syurga saja, tak boleh. Sebab puasa ni nak menjana roh jihad. Jadi tuan-tuan, saya dah jawab sedikit korang. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak apalah, sikit pun sibi-sibi kena juga tu.
Baiklah, saya diminta oleh pihak penganjur untuk majlis ini berhenti sebentar, memberi peluang pada ahli panel untuk bernafas, untuk minum air. Dan saya serahkan kepada pihak penaja untuk untuk mengisi masa rehat ini. Dipersilakan. Penganjur, bukan penaja, penganjur. Ya. Baik, saya kembali kepada Ustaz Berhadi. Ya. Secara logik akal, jika seseorang itu tak makan dan minum, fizikalnya akan menjadi lemah. Ya. Tetapi sejarah telah membuktikan banyak peperangan seperti peperangan Badar dimenangi oleh umat Islam ketika mereka berpuasa. Apakah rahsia yang terdapat di dalam ibadah puasa yang memberi kekuatan yang luar biasa kepada tentera Islam ketika mereka dalam peperangan? Kita kalau tak perang pun pergi kerja terkira perang juga lah kan. Apa ni, berjihad, mencari nafkah dan sebagainya. Apa rahsia puasa itu kalau dari segi logiknya menyebabkan kita lemah, tak makan, tak minum? Tapi kenapa sebaliknya pula yang berlaku? Dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tersambung siaran yang kedua setelah kita berehat. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Dr. Mahat tanya kepada kita berkaitan dengan macam mana ni puasa patut lemah badan kita, tapi lemah badan perang menang. Nah, jadi baik kita refer kepada jawapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dan kenapa? Inilah yang dikatakan Ramadan begitu istimewa, begitu pelik dan ajaib, begitu hebat. Iza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ulqat abwabun nar wa suffidat asyayatin. Bila datang Ramadan, Nabi SAW kata dibukakan pintu-pintu syurga, ditutup segala pintu neraka, dipenjara dan dibelenggu sekalian syaitan dan iblis. Maknanya, bila Ramadan, tuan-tuan, kekuatan kita boleh buat ibadat itu kerana keberkatan Allah SWT bagi. Walaupun fizikal kita lemah, tapi kekuatan roh yang Allah Ta'ala bagi. Ulama mentafsirkan hadis ini, apa makna futihat abwabul jannah? Maknanya ialah dibukakan pintu-pintu amal saleh untuk dikerjakan dengan mudah oleh hamba Allah di bulan Ramadan. Cuba tengok bulan lain kita makan kenyang, tapi pasal malam tak boleh kita nak berqiyam. Pasal malam kita tak boleh nak bertarawih. Pasal malam kita tak boleh nak semayang. Okey, kita buat selepas pada bulan Ramadan, kita buat program-program qiyamul lail. Lepas Isyak, kita boleh buat semayang witir atau semayang, kita katakan, semayang tasbih. Tak ada siapa yang boleh involve, yang boleh terlibat masing-masing tekad-pakat, tak boleh. Pasal apa? Ramadan saja Allah khususkan dibukakan pintu-pintu kesenangan, kemudahan untuk kita buat amalan-amalan ahli syurga. Yang kedua, wa ulqat abwabun nar, inilah yang kita pelik ni. Rupanya rahsia duduk dalam hadis ni. Wa ulqat abwabun nar, artinya kita bila berpuasa, Allah SWT akan menutupkan nafsu kita, menutup jalan-jalan untuk kita buat pekerjaan-pekerjaan ahli neraka. Artinya dikurangkan rasa semangat nak buat maksiat, Allah Ta'ala boleh reducekan, Allah Ta'ala buang, Allah Ta'ala tolak, kosongkan teringin nak buat maksiat itu. Itulah makna wawulliqat abwabun nar. So kita tengok bulan puasa, orang korang terlibat dengan jenayah, dengan maksiat. Sebab inilah dia keberkatan yang Nabi doakan. Dan yang ketiga, musuh kita nombor satu, iblis. Dalam ayat yang telah kita bacakan, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Masuk Islam, wahai orang beriman, masuk Islam secara keseluruhan. Jangan masuk separuh-separuh, tak sedap, tak sonok, tak syok. Apa pun termasuklah Islam. Kalau masuk separuh-separuh, tak berasa indah. Tak berasa lazatnya iman. Tak berasa sedapnya Islam itu. Nak rasa sedap, kena masuk seluruhnya.
jangan ikut jejak langkah syaitan. Manusia lemah tak boleh buat amal soleh, lemah tak boleh tinggal mungkar kerana kalah dengan syaitan. Bulan puasa kita jadi kuat sebab jaminan daripada Rasulullah As-Sadiqul Wa'dil Amin. Berjanji kepada kita dengan katanya wasuffidatis syayatin, Allah memenjara dan memelenggukan syaitan. Bila kita duduk dalam bulan Ramadan, kita boleh baca Quran walaupun lapar. Kita boleh berzikir, kita boleh bertarawih di malamnya, di siangnya kita berpuasa, kita boleh bersahur di awal paginya, dan kita boleh qiyamul lail, sembahyang malam lagi tambah lain daripada tarawih. Sebabnya kerana kekangan, godaan syaitan dan iblis telah dipenjarakan mereka yang duk bisik kat kita, yang duk goda kita, yang duk kacau kita supaya lari daripada Islam yang sempurna itu, Islam yang seluruh itu telah dipenjarakan. Maka sebab itu yang tinggal hanya iblis, minal jinnati wan nas, nas ni saja yang tak dipenjara. Dari segi iblis, jin, syaitan, jin, semua dipenjara, dibelenggu, tak kacau kita. Yang kacau kita, hak jenis iblis dan syaitan, manusia, nas. Hak ni lah yang duk bagi cedera puasa kita. Hak perempuan dedah aurat. Hak penerangan tayang gambar, filem, industan, tunjuk pusat. Kita pun lepas sembahyang Jumaat tak ada kerja apa, petik televisyen, tengok-tengok ada rahur, ada kajol, kita pun kajol, pahala kita kajol. Itu hak penerangan. Maka tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itu tak jaya. Tinggal jin nanti wan nas. Walaupun dari segi syaitan, jin itu Allah berjaya penjarakan, tetapi jin ataupun syaitan dalam bentuk manusia Allah tak penjarakannya, Allah bebas. Maka mereka inilah yang duk mengacau, mereka inilah yang duk mengacau kita dalam bulan Ramadan. So maknanya inilah dia sedikit jawapan daripada hadis Nabi SAW, kenapa dan mengapa kelemahan fizikal kita, lemah fizikal kita itu berjaya akhirnya peperangan Badar, peperangan di Mesir, peperangan 16 hari ke bapa menang dalam bulan Ramadan. Sebab takwa itulah senjata umat. Allah tak minta kita supaya canggih senjata dan logistik ketenteraan. Allah kata aku boleh bagi bantuan turunnya malaikat musawwimin, munzilin, Allah hantar dalam perang Badar. Sebab takwa. Ketakwaan memberikan kejayaan. Sebab ustaz sebut dalam pusingan pertama, kejayaan, kebahagiaan, takwa. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kalau penduduk sebuah negeri itu beriman dan bertakwa, Allah Subhanahu taala tak minta sekitar mengaji boleh buat buah metom baru kita percaya. Tak. Takwa. Dalam sejarah peperangan umat Islam, peperangan yang dimenangi oleh orang Islam, keperluan logistik sekok unta perang Badar, sekok tentera berkuda. Tentera berkuda ada sekok saja. Tentera 313. Apa pasal menang? Kekuatan ruh, kekuatan takwa, rasa dekat dengan Allah. Kun fayakun. Aku boleh hantar tentera-tentera daripada kalangan malaikat membantu perjuanganmu, memenangkanmu. Allah lebih berdoa, Allahumma in tuhlika hazihil isaba fa innaka lan tu'bad fil ard. Ya Allah, kalau kau musnahkan gerombolan yang kecil sampai angkat nampak putih ketiak Nabi. Abu Bakar mari kepada Nabi, ya Rasulullah, Allah dengar doa kamu. Ya, cukuplah. Cukuplah berdoa. Selangkat kesungguhan berdoa, takwaan dan menyerah kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Allah SWT beri kemenangan. Itulah dia keberkatan langit dan bumi. Allah minta dua syarat: beriman dan bertakwa. Iman itu dalam, takwa itulah luaran, jismi ataupun jelmaan kepada iman. Takwa itu jelmaan kepada iman kita. Iman tidak nampak rupa, tidak nampak fizikal. Yang nampak fizikal iman, takwa. Takwa sangkut dengan pangai. Takwa sangkut dengan perbuatan kita. Muslim kata kita, mesti Muslim perbuatan kita. Islam katamu, Islam perbuatanmu. Islam politikmu, Islam pentadbiranmu, Islam seluruhnya, pakaianmu, pergaulanmu, Islam di masjidmu, komunikasimu Islam. Apa nama tadi? Seni. Dipanggil hiburan. Islam hiburanmu. Islam filemmu. Islam rancangan-rancangan TVmu. Jangan kamu jadi manusia-manusia yang bermusyrik. Musyrik Ramadan, bicara Islam. Habis Ramadan, tinggal Islam. TV yang tak pernah ada tazkirah Ramadan, mai bulan Ramadan, tazkirah Ramadan. Habis Ramadan, tazkirah pun tak ada. Apa pun tak ada. Menyanyi, melompat, macam kau kena belajar 24 jam. Tak cukup orang luar, orang dalam, orang luar dia panggil K-pop. Habis dia K-pop kita, tuan-tuan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian. Itu rahsia menjawab persoalan yang dikemukakan oleh yang bagi pengerusi. Sekadar itu. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Ya, terima kasih Al-Fadhil Ustaz. Jadi secara ringkasnya kita boleh fahami bahawa rahsia kekuatan puasa di bulan Ramadan ini, Allah Ta'ala permudahkan, dibukakan pintu-pintu kebaikan dan diikat segala jin dan syaitan. Dan di antara dua antara jin syaitan yang diikatnya itu namanya Surya dan Gunang Garam. Waktu siang diikat, tapi malam dia terlepas juga, lepas tarawih. Kadang-kadang kat mana-mana lah, kedai warung mana kan. Jadi kalau sesiapa nak melepaskan dirinya daripada ikatan dua syaitan ini, maka itulah peluang, bulan itulah, bulan Ramadan, untuk membebaskan daripada dua syaitan ini yang namanya Surya dan Gunang Garam. Dalam bahasa Arab saya tak tahu. Saya kembali kepada Ustaz Abdul Ghani. Disebut di dalam Al-Quranul Karim, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu puasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang yang terdahulu daripada kamu, semoga kamu bertakwa. Di dalam ayat tersebut dinyatakan bahawa jika seseorang itu berpuasa, kemungkinan tidak ada jaminan, kemungkinan moga-moga dia akan mencapai ketakwaan. Ini menunjukkan tidak semua orang yang berpuasa akan mendapat darjat takwa. Bahkan dalam sebuah hadis ada dinyatakan berapa ramai orang yang berpuasa tidak mendapat apa-apa daripada puasanya, mereka lapar dan dahaga. Jadi persoalannya di sini, kualiti puasa yang bagaimanakah yang melayakkan seseorang itu mendapat darjat takwa? Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkongsi. Tuan-tuan dan sekalian, kita kembali kepada perbahasan asal, iaitu mereka yang betul nawaitu, akidah, pegangannya, pegangan Islamnya itu, itu prasyarat yang pertama. Pertama, pegangan akidah, kefahaman Islamnya itu mesti betul. Kefahaman yang herot, yang terputus, yang tersekat, menyebabkan tersekat amal, pahala amalannya. Sebab itu, yang pertama, pastikan Islam anda Islam yang memang yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Bukan Islam orang yang melihat bahawa sebenarnya soal akhirat ni, soal agama ni,
sebelah pihak. Sebelah kehidupan kenegaraan itu sebelah pihak, tak ada kena-mena dengan dengan agama. Itu fahaman yang menyebabkan puasa kita tak ada makna.